Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, pematang, para ustaz dan ustazah yang selalu saya harap doa dan barakah. Dan tak lupa pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik santri TPQI Nurul Islam yang berkenan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin karena kita diberi kesehatan sehingga dapat hadir di tempat ini. Semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk lebih tertib jalannya acara, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta sari tilawahnya. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat sekaligus penampilan dari santri-santri TPQI Nurul Islam. Acara yang keempat yaitu sambutan dari kepala TPQI. Dan acara yang kelima yaitu rangkaian prosesi wisuda. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga acara malam ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Yang akan dibacakan oleh Ananda Meja dan Ananda Marisa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
kesalahan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh usahamu memang beraneka kaca. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan ada orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan selawat sekaligus penampilan dari santri-santri TPQI Nurul Islam. Kepadanya kami persilakan. Ya Habibi, ya Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam.
anhadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, tumatang para ustaz dan ustazah yang saya selalu sayang, harap doa dan berkat ilmunya. Para bapak ibu yang hadir yang kami muliakan, sahabat-sahabat yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin karena kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang barokah ini. Semoga dicatat sebagai amal ibadah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua yang hadir di malam ini, saya doakan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, bisa berusaha dan berusaha. Amin. Dan ziarah Makkah Madinah nanti husnul khotimah. Amin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, mari kita rayakan peringatan Maulid ini dengan memperbanyak sholawat dan rajin mandi. Sesuai dengan sabda Nabi, khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadis. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Untuk itu, marilah kita semua belajar menjadi orang yang baik dengan semangat belajar Al-Qur'an. Ditebeki, dimsolah, dan langgar. Jangan pernah malas. Sesuai dengan sabda Nabi di atas, semoga kita semua menjadi generasi Qur'ani yang cinta Al-Qur'an dan cinta bersolawat Nabi. Mari kita bersama-sama membaca solawat. Allahumma salli ala
warahmatullahi wabarakatuh. Khusus malih jumatan Al-Mukarram Ustaz Rohani sekalian, segenap wali santri TPQ Al-Imran dan segenap wali santri TPQ Nurul Islam, engkang kula hormati juga anak-anakku sekalian, baik yang di